Kami memakai produk organik NASA telah lama. Ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Nama saya Mulyana, Kampung Kiara Sanding, RT 5 RW 6, Desa Pulau Sari, Kabupaten Bandung. Pak Mulyana ini semuanya punya berapa ekor, Pak? Domba? Semuanya hampir 70, Pak. Yang saya coba 10 ekor, Pak. 10 ekor untuk yang sering dimainkan gitu. Yang saya pakai produknya NASA, Viterna dan Hormoni. Ini di tiga macam disatukan. Caranya udah, ya. Udah tiga macam ini saya aduk jadi satu. Di dalam apa tuh ember gitu ya, diaduk udah jadi satu, dikembalikan ke sini, lalu besoknya saya kasih satu tutup itu per ekor. Itu kali pagi dikasih ini satu di pagi hari ya, Pak. Ya, pagi hari. Itu pemberiannya dicampurkan apa, Pak? Dicampurkan dengan air bisa gitu, dengan makanan jadi bisa gitu. Dulu yang memperkenalkan produk NASA ini pada Bapak siapa, Pak? Kebetulan Pak Komar. Saya Pak Komar. Ya. Kurang lebih 4 bulan saya pakai. 4 bulan untuk 10 ekor itu ya, Pak? Iya, untuk 10 ekor. Sudah habis berapa botol, Pak, ini ketiganya? 6 gitu, Pak. Satu ini fiternanya 6. Masanya 6, suaminya 6. Gitu. Ya. Manfaatnya yang dirasakan Bapak Mulyana ini apa, Pak? Dari segi pertumbuhan. Ya, pertamanya pertumbuhan bagus, keduanya nafsunya bagus gitu. Nafsu makan, nafsunya ya. Bagus, nafsu adunya bagus gitu. Nafsu adunya bagus, nafsu makannya bagus juga. Itu dulu yang tidak dipakai, yang sebelumnya itu kurus atau gimana, Pak? Ya, kurus Pak itu sebelum saya pakai NASA itu yang itu lebih kurus gitu. Perubahan pada tubuhnya itu setelah berapa hari diberikan ini, Pak? Kelihatannya setelah umur 3 hari gitu baru kelihatan peningkatan sampai ini sekarang nafsu gitu. Makan, ya. Dimulai dari nafsu makannya, Pak. Iya, ya. Dilihat dari nafsu makannya. Lalu yang biasa diberikan tuh pakannya apa saja, Pak? Ya hanya rumput, Pak. Rumput RC itu. RC pakai, Pak, ya? Iya, pakai. RC-nya saya kasih mungkin satu piring gitu ya. RC-nya pakannya sekitar 4 sampai 5 kilo gitu. Pakannya rumput, setiap hari. Ya. Lalu dari selain dari nafsu makan, nafsu adu terus pertumbuhan, ini mungkin dari warna bulunya gimana, Pak? Ya melihat warna bulunya udah bagus gitu, kan mengkilap gitu sekarang. Yang belum yang itu kelihatannya gitu, hitamnya hitam agak kemerahan. Tapi setelah pakai yang ini yang tua nih, bulunya halus ya, gitu, halus. Dari segi kesehatan, Pak, mungkin iya. Itu bagaimana setelah pakai produk NASA ini, Pak? Ya kesehatannya sampai sekarang alhamdulillah, Pak, nggak ada penyakit yang menyerang. Ya. Terus apakah pernah yang menggunakan produk NASA ini dibeli atau dijual atau ditawar orang itu, Pak? Ya pernah, Pak. Yang itu ditawarnya 3,5 saya kasih 5 ya. Yang itu ada yang nawar itu 3 juta saya kasih 5 gitu. Pengennya dijual 5 juta, Pak. Iya. Ya kalau yang kurus yang udah gitu, yang udah saya jual hanya 1.300.000. Oh, 1.300.000 umurnya sama, Pak? Umurnya sekarang. Sama. Seperti sekarang ini 3 juta sampai 3 juta setengah. Padahal Pak Mulyana itu membeli produk ini, produk NASA ini hanya habis berapa, Pak? Hanya habis 438.000. Jadi keuntungannya sangat banyak sekali, Pak. Ya, keuntungannya banyak itu dari
itu untuk 400 lebih itu untuk 10 domba, keuntungan dari 1 domba udah 1 juta. Sudah cukup peningkatannya. Yang sudah pakai nasa ini sudah atau sudah sering diadu, Pak ya? Ya sudah sering, itu yang sering dibawa pergi ke Kalang gitu. Itu gimana Pak di sana Pak? Menang ya, atau bagus? Ya kebetulan saya mendapatkan hadiah. Dan pesan dari petani dan saya, peternak jangan ragu-ragu lah gitu. Pada para petani petani dan peternak jangan ragu-ragu untuk menggunakan produk NASA. Saya sudah membuktikan kenyataannya. Tong ragu-ragu lah ke masyarakat kita gitu, di khususnya Kecamatan Pangalengan, khususnya seluruh petani domba, ke petani sapi, ke petani sayuran, tong ragu-ragu nganggo produk NASA anu ayeuna ku abdi dianggo. Ayeuna khasiatna saya bisa alhamdulillah. Kumat tos nganggo NASA alhamdulillah. Saya pisan saya nanya ya pertumbuhan domba terus meningkat terus ngeluar nasa meningkat pertumbuhan anak berani domba anak yang bayi sehat sampai sedang anak saya pengawat anu nyerang ke jagaku kena yuk kena obat nasa mun diabenkan saya tuh diabenkan saya kenging wae kenging diabenkan kenging wae biasa ya, soal diabenkan teh sok awisnya pak pengawasannya awis saya di kebapang abena eta awis pengawasnya NASA sukses.